Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perguruan pencaksilat Pengsim atau Gadilan 6 yang tergabung dari satu di antara 47 perguruan di Kampung Silat Jampang. Bersama ini kami memperkenalkan diri, saya sendiri Ramdhani Boyharudin selaku ketua umum, didampingi oleh para tokoh-tokoh Pengsim Toga, ada sepuh, ada pendekar-pendekar, dan kebetulan pada hari ini kami pun dikunjungi oleh saudara kami dari Kota Bekasi yang merupakan ketua Pengsim Toga Bekasi, yang juga merupakan anggota DPRD Kota Bekasi, yaitu Bapak Agus, yang alhamdulillah bisa menemani saya untuk audiensi atau wawancara di Kampung Silat Jampang ini. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Kampung Silat Jampang yang sudah berkenan mengunjungi kami dalam rangka silaturahmi, dan juga kita bercakap-cakap atau ngobrol-ngobrol, memperkenalkan diri bahwa kami perguruan kita Silat Pengsim Toga Dalam adalah tradisi budaya milik bangsa Indonesia. Dalam hal ini budaya pencaksilat yang merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dibudayakan, apalagi saat sekarang sudah zamannya era globalisasi, yang artinya saya sangat berharap sekali bahwa dimulai dari perguruan kami Pengsim Toga Jalan 6 dan juga Kampung Silat Jampang untuk tetap eksis menjaga, melestarikan seni dan budaya khususnya pencaksilat yang ada di lingkungan Jabodetabek khususnya. Dan pada kesempatan ini kami memperkenalkan perguruan kami itu Pengsim Toga Jalan 6, berdiri dengan nama tersebut itu sejak tahun 1998 pasca reformasi, karena saat itu terjadi reformasi yang artinya kami masyarakat, dalam hal ini orang-orang tua kami, itu menyikapi dengan bagaimana untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh. Karena bicara pencaksilat, barangkali ini sebelum saya lahir sudah ada dari orang tua saya, kakek saya, dan seterusnya para pendahulu kami, itu sudah ada. Kami hanya sebagai penerusnya, yang kemudian kalau bicara tradisi kan tradisional, memang silat itu tidak ada namanya bahasa zaman dulu itu, karena perkembangan zaman, maka dianggap perlu oleh orang-orang tua kami untuk membuat sebuah nama dan membuat sebuah struktur agar para pengikut, pewaris, dan pelestari budaya kami itu bisa terstruktur dan termonitor. Dalam rangka tujuannya adalah menjaga budaya dan juga menjaga kesatuan NKRI. Untuk memenuhi silaturahmi kami dengan Kampung Silat Jampang agar terakomodir gitu ya, terinventarisasi maksud saya, bahwa beberapa, artinya banyak perguruan, ada 47 perguruan yang tergabung di Kampung Silat Jampang. Kami Pengsim Toga juga akan memperagakan jurus-jurus kami, artinya dari berbagai macam perguruan itu banyak ada perbedaan, tapi tak menjadi satu satuan atau menjadi ciri khusus dari setiap perguruan. Untuk hal itu kami akan memperagakan jurus-jurus persilatan Pengsim Toga Jalan 6 yang nanti akan diperagakan oleh pendekar-pendekar kami yang mewakili hari ini, yaitu saudara Idris Harman dan juga saudara Pipin. Silakan saudara Pipin sama saudara Idris untuk memperagakannya. Demikian. Kira demikian.
yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami dari Perguruan Konsumen Toka Jalan 6. Yang atas tawangan dari ketum kami, Bang Ramdhani Boy Hairudin, dan saya sendiri, Bang Iris Saputra, sebagai Dewan Pendekar di Pengsimat Toka Jalan 6, didampingi dengan pelatih senior kami, yaitu Bang Arifin. Kami akan meragakan sedikit gerakan dari aplikasi jurus kami, jurus dasar Pengsimat Toka Jalan 6, yang akan diperagakan oleh pelatih senior kami, yaitu Bang Arifin. Jurus dasar Pengsimat Toka, untuk kiranya untuk Bang Arifin untuk meragakan. Nah, ini mulai dari salam hormat. Nah, ini gerakan dasar. Nah, jurus 1, 2, 3, 5, 6. Sekarang nah, ambil potong belakang. Nah, set. Ini dasar dari jurus 6 dengan digabungkan dengan jurus 3 urung. Nanti kami aplikasikan dengan gerakan kotek bersama ini, mungkin dengan saya sendiri dengan Bang Arifin akan melakukan sedikit gerakan pengaplikasian dari jurus tadi, dari mulai kotek ya. Bisa Bang Arifin ya, siap. Coba Bang Arifin pukul depan Bang Arifin. Nah, ini tadi di sini tadi ada apa seliwa. Oh, seliwa Bang Arifin. Set. Nah, seliwa. Set. Nah. Set. Di sini gerak ya. Oke, teman YouTube, cuma kita satu atau dua gerakan saja. Mungkin lain waktu kita bisa apa? Lanjut. Kita lanjut lagi pengaplikasian jurus dari Pengsimat Toka. Begini saja, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.